Nih. Tapi geli. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini sehat, Pak. Dilep langsung wae. Enak ta? Enak. Khasiatnya gue, Pak. Wes. Jos gandos pokoknya, Pak. Enak lho, Lur, beneran. Boleh dicoba, khasiatnya tak tanggung, Lur. Lur, ini aku loyo banget nih, karena dari beberapa hari ini muter terus loh, belum istirahat. Nah, pengen tahu nggak Lur, kunci aku bisa sehat, bergas waras, dan bisa beraktivitas kembali. Yuk, ikuti yuk Lur. Pak Wal. Pak Wal. Lagi ngurusin tikus, Pak? Iya, betul. Tikus. Pak. Minta anak ini tikus tuh Pak. Buat apa Om? Buat jamu. Apa bisa dikonsumsi untuk jamu? Weh, malah bergas Pak. Apa iya? Iya, yang masih merah loh Pak. Oh iya, boleh, boleh. Iya. Untuk anak ini. Oh yang ini. Oh ini. Tapi ya Pak ya. Pak, Wal, makasih ya Pak ya. Ini untuk jamu ini, jamu kuat perkasa. Apa ya Om? Beneran, kok enggak percaya? Ya, coba percayalah. Takon kuli-kuli pasar, kuli-kuli pelabuhan. Kok cindir kayak gitu loh. Ya, kelihatannya jadi geli. Ini, Pak. Ini enggak dimasak, Pak. Jadi cindir gini loh, Pak. Itu langsung dimakan ini. Aduh. Ono, oh, mau iya? Coba? Enggak lah. Itu langsung. Enggak pakai. Nah, enak lagi kalau pakai arak atau jeruk nipis. Nek enggak, ya iso pakai kecap. Yang lihatnya geli, Om. Pakai kecap ben ada. Rasa-rasa dikit, ngono lho Pak. Boleh coba ya. Pak, nek enggak bisa apa nek enggak kuat ngunyah, langsung ditelan gelap maklup enggak apa-apa. Langsung mati dalam. Oh, di dalam kan dicerna. Digilus-gilus-gilus nang apa? Lambung. Asli Pak, iki jamu kuat Pak, perkasa. Saya baru tahu malah. Bener Lur. Jamu cindil atau anak tikus atau nyinging ya nek bahasa Jakarta nih, ini jamu kuat beh, ini terbukti buat para kuli pasar, kuli pelabuhan itu mesti golek nyinging atau anak tikus ini yang masih merah yo, yang masih merah ini. Mau coba Pak? Enggak lah. Kan penasaran coba. Kosong ya. Bukan trik, ini memang beneran ini. Kosong. Jadi kenapa sih sebenarnya anak tikus itu dipakai jamu? Sebenarnya bukan cuma anak tikus ya. Sebenarnya apapun janin ataupun bayi itu dia protein dengan nutrisi yang masih komplit karena dia belum berkembang. Makanya kalau di binatang besar biasanya rusa itu dia sering direndam arak. Nah, itu tuh jamu. Terus bayi harimau, bayi anu itu zaman dulu itu pakai direndam arak untuk jamu. Nah, kalau orang-orang yang kelas bawah nih yo, cari gitu-gituan mahal, susah. Nah, mereka dapetnya mung anak tikus. Yo jamu ini anak tikus, Lur. Ini nutrisinya banyak, Lur. Tenang, Lur. Ya ngapus ini bukan abal-abal, Lur.
ini jamu tradisional wong desa, kuli pasar, kuli pelabuhan. Nah, gundul juara ya kuli toh, kuli segalanya. Yo kuli maco, kuli panggul. Lur, mau gak lur? Nih lur. Nih lur. Jatuh lur. Nih. Enak lho lur, beneran. Boleh dicoba, kasih hati tak tanggung lur. Habis berapa tadi pak aku? Sudah ada 5. 5 apa? Baru 5, tambah lagi ya pak. Ya pun gak? Beneran lho pak. Lihatnya geli lho. Wah asli kuat nih pak. Tak coba satu. Tak coba satu saya. Tapi geli. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, ini sehat pak. Wis nang jerop ya. Lho ya ora. Di sini tuh langsung digulis nang lambung toh. Tapi cindhel ngono ku mangan ya. Dilek langsung wae. Enak ta? Enak. Enak. Kasiate engko, Pak. Wes. Jos gandos pokoknya, Pak. Aduh, aduh. Kem, doyan gak Kem? Coba gak Kem? Nah, hah? Enggak. Ini Kem? Enggak. Ini Kem? Mau aja, mau aja. Mau aja. Kem, ayo Kem. Enggak apa. Ini Kem, terakhir kamu Kem? Om aja om, nanggung satu lagi. Ah, gimana? Jadi kameramen jejak si Gudul, kameramen ini Gudul kok. Wah, harus kayak Gudul toh. Nih lor, berarti aku habis berapa pak? 7 8 ini berarti ya? 8 yo. 8 Nah lor, jadi ini bukan penyiksaan, bukan kekerasan terhadap binatang, tapi ini jamu super manjur. Itu jamu kuat. Boleh dicoba. Hei pak lah. Lur, rezeki lur, badan loyo-loyo lur, jamu anak tikus. Saiki dapat jamu yang lebih enak lur, durian musangke langsung dari jatuhan. Ini hari ini jatuh berapa pak? Hari ini 15, ini kan masih ada 3. Tadi kan 2 ini. Usangnya apa? Usang. Loh, walaupun kondisinya kurang montok nih ya, tapi tetap aja lur, usangking lur. Jadi istimewanya dari musang ini nih loh, rasa manisnya tuh mbak duk banget mentok, dan rasa alkoholnya tuh nggak begitu terasa tapi ngerasa tinggi yang. Tikus itu mana berapa hari sekali pak atau berapa bulan sekali? Itu bisa satu bulan sekali. Satu bulan sekali mana? Satu bulan sekali malah itu pun masa beranaknya pun bisa sampai ada yang sampai 20. Oh gitu? Wakil pak ya? Lumayan banyak. Iya, untuk jamu itu mantep ya? Tapi saya baru tahu kalau untuk jamu itu bisa. Baru tahu kali ini. Aku juga taunya malah dari itu pak. Kuli-kuli pelabuhan, kuli-kuli pasar, kuli-kuli panggul dulu pak. Kalau saya lihatnya gede, boleh buat jamu bisa. Itu jos gandos pak. Durian ini jamu ya, api pak.
Mau nek dolan kok jamu lah. Iya. Kem mau enggak, Kem? Enggak usah malu-malu, Kem. Ya. Ayo, Pak. Giliran anak tikus kameramennya gede. Giliran duren. Lur. Sebenarnya, Lur. Ada tips nih makan duren banyak supaya enggak mabuk, Lur. Jadi ini, Lur. Jadi kok tips makan duren walaupun banyak enggak mabuk, Lur. Itu bijinya satu ya lah, Lur, dimakan, Lur. Jadi kalau kita bikin makan durian, bijinya juga kita makan satu atau dua biji. Buat makan 10 itu enggak akan mabuk, Lur. Boleh dicoba, Lur. Istimewanya dari durian musang ini lho, biji ini lho, banyak yang kempet-kempet gini lho, jadi daging buah tebel banget dan cita rasanya tuh manis banget, walaupun ada yang beberapa yang ada cita rasa paite, tapi walaupun ini gak ada paite, tapi kalau ya biasa bikin mampu lho. Satu setengah gelundung ini guys, udah gigit. Tapi ini Pak Awal ternyata sudah bosen durian. Aku mau dapat bagian 3 ini, Lur. Ya, Kem, tinggalin, Kem, yuk makan ya, Kem. Iya. Gigit. Lu buta lu. Nah, dia biasa aja. Ah, lemah. Ini sincing, ngambil madu aja teriak-teriak. Hah, udahlah. Aku ambilin aja. Iya sih, ngarahnya ke gua berarti ya. Nih, Lur. Supaya gak terlalu diserang, gini cara ambil madunya. Rasanya beda. Manisnya parah. Tapi perjuangan Pak Ade ngambil ya? Lihat ini. Kenapa gua juga? Tapi enak. The best. Rasanya the best dibanding madu lain. Bapak itu enggak ada rambutnya. Apa dia? Bukan cuma gigi di rambut, dia gigi di badan juga. Oh iya. Cuman masalahnya lemah atau enggak, cuman itu aja. Oh iya.